Salam sehat selalu bosku. Keempat aerator ini akan saya coba tes satu persatu untuk melihat semburan udaranya di dalam air. Alat ini untuk peningkat oksigen di dalam air. Ada juga pengaturan kecepatan udaranya. Untuk yang pertama, Sobo AR10. Nah, inilah hasilnya bosku. Menggunakan daya listrik hanya 3 watt. Selanjutnya aerator yang kedua, Sobo AR20. Menggunakan daya listrik 4 watt. Mempunyai 2 lubang dan juga ada pengatur kecepatan udaranya. Dan inilah hasil semburan udaranya di dalam akuarium. Selanjutnya aerator yang ketiga, Sobo AR30. Menggunakan daya 6 watt, juga 2 lubang, juga ada pengatur kecepatan udaranya. Oke, langsung saja dites. Kedua lubang ini dimasukkan selang khusus akuarium. Penggunaan aerator ini biasanya dibarengi oleh mesin dalam air seperti contoh ini. Inilah hasil semburan udaranya di dalam akuarium. Selanjutnya aerator yang keempat atau yang terakhir, Sobo AR60. Air pump ini menggunakan daya listrik 8 watt. Juga ada pengaturan semburan udaranya dan mempunyai 4 lubang. Keempat selang ini sudah diberi batu gelembung atau airstone. Aeratornya dihubungkan ke listrik. Dan inilah hasilnya. Ini masih kecepatan sedang. Dan ini kecepatan penuh. Untuk keempat aerator ini saya rasa minim dari kebisingan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu.